Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu haqqa hamdih wa nashkuruhu haqqa syukrih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin rahimakumullah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita usia yang penuh dengan keberkahan, sehingga sampailah kita pada bulan suci Ramadan 1422 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan dan lindungan kepada kita semua yang melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan ini. Salawat teriring salam, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah Islam, yang segala perjuangannya di masa yang lalu telah menorehkan tinta emas untuk menjadi prasasti yang indah, yang setiap lekuk ukirannya harus terus diperindah oleh kita selaku umatnya. Statement Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma fa'altu hatta yuzhirahu Allah aw ahlaka dunahu." Seyogyanya menjadi suatu statement yang membangkitkan semangat dan konsistensi kita di dalam melaksanakan dakwah dan mengimplementasikan ajaran Islam. Hadirin rahimakumullah, dalam forum yang singkat ini izinkanlah saya ingin menyampaikan dua faktor diterimanya rasa kesyukuran kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, faktor hati yang bersih, dan yang kedua, faktor lidah yang bersyukur atau lidah yang terjaga. Hadirin rahimakumullah, izinkanlah saya menyampaikan suatu potret kegundahan manusia modern dalam sejumlah kalimat. Di waktu tenang, manusia ingin mencari keramaian. Di waktu ramai, manusia ingin mencari ketenangan. Di musim kemarau, manusia merindukan musim hujan. Di musim hujan, manusia merindukan musim kemarau. Saat berdamai, ingin berperang. Saat berperang, kembali ingin berdamai. Ketika bekerja, manusia percaya diri. Tetapi menjelang pensiun atau resign, manusia kehilangan jati dirinya. Hadirin, demikianlah siklus kehidupan manusia yang tak pernah ada akhirnya, di mana manusia selalu mengeluh dan mengeluh di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, harus kita koreksi terhadap kondisi yang seperti ini dengan memperhatikan dua faktor. Faktor yang pertama, marilah kita selalu menjaga hati kita untuk tetap bersih, berupaya seoptimal mungkin. Faktor yang kedua, faktor lidah kita yang terjaga. Hadirin rahimakumullah, faktor yang pertama, hati kita yang diupayakan untuk selalu dalam keadaan bersih. Walaupun tidak ada yang sempurna dari setiap diri manusia, tapi minimal kita berusaha untuk selalu menjaga hati kita. Hadirin, hati mengandung dua pengertian. Yang pertama, hati dalam pengertian secara fisik, yaitu organ fisik yang ada di dalam tubuh kita berbentuk segumpal daging yang merupakan organ vital manusia yang bertugas mengatur komposisi darah di dalam tubuh manusia. Hati yang kedua, yaitu hati dalam pengertian non fisik, yang dalam bahasa agama disebut dengan kalbu. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna fil jasadi mudghah in saluhat saluhal jasadu kulluhu wa in fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu." Inilah dua pengertian hati yang harus kita perhatikan. Utamanya hati dalam pengertian non fisik, di mana rupanya dalam hadis tersebut diungkapkan yang menjadi penentu tolak ukur perbuatan manusia dilihat dinilai oleh Allah
adalah dari suatu hati. Hati yang mampu berzikir, hati yang bersih, hati yang terjaga. Ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. In soluhat, apabila solih daging itu, apabila baik maslahat segumpal daging itu, soluhal jasadu kullu, maka akan berdampak maslahat pula dari seluruh anggota tubuhnya dan implementasi perbuatannya. Wa in fasadat, fasadal jasadu kullu. Tetapi apabila segumpal daging itu fasad, jelek, buruk, maka akan buruk pula seluruh anggota tubuh dan include di dalamnya implementasi perbuatan dari anggota tubuh. Betapa strategisnya kalbu atau segumpal daging tersebut yang di dalam tubuh manusia menjadi suatu hal yang akan dinilai oleh Allah di dalam hal kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, faktor yang bisa menentukan tolok ukur diterimanya kesyukuran kita adalah lidah yang terjaga. Lidah yang terjaga ini terdiri dari dua pengertian. Yang pengertian pertama adalah lidah dalam pengertian fisik, yaitu lidah yang mampu mengecap, mencicipi makanan, merasakan dan mendeteksi makanan dan minuman yang datang melalui mulut kita. Lidah ini strukturnya berotot, jumlahnya 17 otot. Lidah bergerak untuk melakukan aktivitas sekitar 2500 kali menelan di dalam satu hari. Lidah dapat melakukan dan membedakan, mendeteksi aneka rasa lebih dari 1/1 juta perbedaan. Luar biasa ciptaan Allah bernama lidah ini. Bahkan semua rasa dapat dikecap oleh lidah, termasuk rasa manis, rasa asin, rasa pahit, semuanya dapat dikecap. Rasa pahit dapat dikecap di sepanjang sisi bagian belakang lidah. Rasa asin dikecap di sepanjang sisi depan lidah. Rasa manis di bagian depan lidah. Inilah yang dimaksud dengan lidah dalam pengertian yang fisik, yang luar biasa. Masya Allah, sangat bermanfaat bagi proses masuknya makan dan minuman, sehingga kita bersyukur dari lidah yang kita bekerja di dalam mendeteksi makanan itu. Hadirin, tetapi dalam pengertian yang lebih mendalam lagi, lidah diartikan dalam pengertian lisan, di mana Nabi Muhammad SAW bahkan menyatakan bahwa lidah dalam hal ini, dalam pengertian lisan, merupakan faktor utama yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal yukibbun nas ala wujuhihim fi jahannam illa hasaidu alsinatihim." Al-hadis rawahu Tirmidzi dan Ibnu Majah. Bukankah manusia dijungkir balikan wajah mereka di neraka karena faktor lidah? Hadirin rahimakumullah, intinya lidah yang terjaga dan hati yang bersih mampu untuk melakukan kesyukuran kepada Allah jika kita latih terus-menerus, terutama di bulan suci Ramadan ini. Mengeluh bisa jadi ciri kurangnya iman yang terucap dari lisan yang tidak bersyukur. Oleh karena itu, marilah kita jaga dan rawat hati dan lidah kita sehingga selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam forum yang singkat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menunaikan ibadah saum di bulan suci Ramadan. Semoga kita semua mendapatkan predikat takwa di akhir bulan saum yang akan datang. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyirul mu'minin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.